Ternyata kamu tuh gak berubah-berubah ya dari dulu. Ingat ya, sekarang aku bukan Sera yang dulu. Pukul gue. Suruh anak buah lo mukul gue. Gue pengen mati. Perlu aku jelasin lagi ya. Sebelum kalian nyingkirin aku duluan yang bakal nyingkirin kalian berdua. Laluan kamu. Jangan bilang kamu Sera. Sera gak akan berani kurang ajar sama orang tua. Ayo, Ma. Di tempat ini, aku dan Kak Alan biasanya menghabiskan waktu bersama-sama. Kita tertawa, menangis bersama. Dalam keadaan sesulit apapun, Kak Alan selalu ada bersamaku. Aku kangen sama kamu, Kak. Aku kangen banget. Kak, apa kamu bisa mendengarkan suara hati aku? Sari. La 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 la. Hey, Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Bersatu untuk saling memadu kasih, saling cinta sesama. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Saling cinta sesama. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Saling cinta sesama.
Sari. Kak Alan, apa kamu tahu aku ini siapa? Aku ini Sarah. Aku Sarahnya kamu. Cukup, Sari. Cukup sampai di sini kamu mempermainkan aku. Tapi, Kak, aku Sarah. Aku ini Sarah, Kak. Aku Sarah, Kak. Aku bilang cukup. Dan jangan pernah bicara lagi. Tapi aku Sarah, Kak. Kak, lihat aku. Aku ini Sarah. Aku Sarahnya kamu. Ah, udahlah. Kamu gak perlu mengaku-ngaku diri kamu itu Sarah. Siapapun kamu sebenarnya, aku sudah mulai jatuh cinta sama kamu. Jadi kamu gak percaya kalau aku ini Sarah? Untung kau baru datang, Sar. Jika tidak, kau pasti ikut terkena amukan para preman itu. Emangnya kenapa? Tadi rumah kamu didatangi para preman. Oh. Mereka menghajar Pak Santos dan Dani hingga babak belur. Kamu gak usah sedih. Aku baik-baik aja, Sari. Sari, aku ini bukan Sari, aku Sarah. Sebenarnya apa yang terjadi di malam itu? Kenapa semuanya bisa kayak gini? Ya Tuhan, ingatanmu. Iya, Paman. Aku sudah ingat semuanya. Mama, Eva, Paman, dan juga Kak Doni yang bikin aku melupain semua masa lalu aku. Apa sih salah aku sama kalian sampai kalian tuh senang dan aku menderita? Maafkan aku, Sarah. Mereka semua gak salah. Ini semua salahku. Hanya karena aku ingin memilikimu, aku terpaksa melakukan ini semua, Sarah. Doni. Ah! Sarah. Lepasin, Kak. Sarah. Kamu harus bertanggung jawab, Sarah. Kamu yang bisa bikin aku untuk merasakan semuanya. Bisa merasakan bahagia. Bisa merasakan yang namanya sayang. Dan bikin aku bisa merasakan yang namanya jatuh cinta, Sarah. Gadis cantik kamu gak pantas menangis di sini. Memangnya ada masalah apa? Atau jangan-jangan kamu lagi berantem sama pacar kamu? Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau ngasih tahu. Lagi pula apa aku untuk tahu masalah kamu? Bang, ya? Balonnya bang. Iya. Berapa semuanya? 20.000 rupiah, Mas. Nih, makasih ya. Iya. Emang aku anak kecil apa dikasih balon? Sekarang kamu letakkan balon itu di dada kamu. Ayo letakkan. Pejamkan mata kamu secara perlahan-lahan. Tarik nafas kamu dalam-dalam. Dan lepaskan kembali secara perlahan. Hilangkan semua beban yang ada di pikiran kamu. Hilangkan semuanya dan jangan sampai ada yang tersisa. Cukup. Sini. Pri-pri di angkasa, bantulah aku melepas kesedihanku. Bawalah kesedihanku ini terbang jauh ke angkasa.
Kamu ikutin ucapanku tadi ya. Asal kamu tahu aja, perkataan itu sangat ampuh untuk menghilangkan kesedihan. Sekarang kita ucapkan bersama-sama ya. Peri-peri di angkasa, bantu aku melepaskan kesedihanku. Bawalah kesedihanku ini terbang jauh ke angkasa. Gitu dong. Kamu tuh cantik kalau lagi senyum. Maafkan aku ya, Kak. Karena aku telah membuatmu banyak menderita. Seharusnya kamu melupakan aku, karena aku tidak mungkin bisa membahagiakanmu. Kak Doni itu terlalu bodoh. Dia lemah. Mungkin sehari tanpa aku, dia gak bakalan bisa bertahan hidup. Beda sama kamu. Kamu tuh kuat. Kamu pasti bisa bahagia tanpa aku. Kak Doni, kita mau pergi kemana? Kak Doni kok diem? Kak Doni gak mau ngajak aku ya? Ya udah deh, sana cepet pergi. Pergi sana. Sarah, seharusnya tuh sekarang kamu di tempat asal kamu. Di mana, Kak? Aku gak punya tempat lain selain tempat ini. Seharusnya tuh kamu sekarang sudah berada bersama Alan dan keluarga kamu di sana. Mereka semua nganggap kalau aku ini udah mati. Papa, Kak Alan, Tante Mita gak ada yang percaya sama aku kalau aku ini Sarah. Kakak jangan sejahat itu dong sama aku. Kakak mau ninggalin aku pergi? Jawab. Kenapa kakak diam aja? Kakak kan udah bilang kalau kita mau memulai semuanya dari awal. Sekarang bawa aku pergi. Alan mau kemana? Selamat malam, Om, Tante. Duduk. Malam. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya, Alan. Seharian Mama nggak ngeliat kamu. Kenapa kamu nggak datang ke kantor? Aku hanya ingin menenangkan diri, Ma. Mama nggak ngerti sama kamu ya. Belakangan ini sifat kamu tuh nyebelin banget. Apa ini gara-gara gadis yang mukanya mirip si Sarah? Asal kamu tahu aja ya. Tadi siang, gadis yang mengaku Sarah itu datang ke kantor Mama. Apa? Jadi gadis itu mengaku sebagai Sarah? Iya, Mas. Dan gadis itu berani kurang ajar sama Marini. Udah deh, Mbak. Nggak usah dibahas. Saya nggak apa-apa kok. Tante, memang Sarah melakukan apa sama Tante? Udahlah, kamu nggak usah tahu. Oh ya, satu hal yang perlu kamu tahu. Kami semua sudah sepakat untuk menentukan tanggal pernikahan kamu. Tapi, Ma. Gak ada tapi-tapian, Alan. Kamu sudah cukup berulah. Sekali lagi kamu berulah, Mama pastikan akan membuat perhitungan sama kamu. Kamu ingat itu, Alan. Saya izin ke kamar dulu. Selamat makan semuanya. Silakan, Mas, lanjutkan. Iya. Kak Alan. Astagfirullahaladzim. Sayang. Sarah. Kamu panas sekali. Sarah. Mbak, tolong sebotol minuman mineral dan obat turun panas ya, Mbak ya. Sebentar, Mbak. Berapa, Mas? Semuanya 15.000.
Sarah, Sarah, sayang, bangun sayang. Ini, kamu minum obat dulu ya. Nah, sekarang kamu minum ya. Kak, nanti kalau Fajar udah tiba bangunin aku. Aku pengen lihat matahari terbit. Iya, Sarah. Nanti aku bangunin. Halo? Sekarang aku bersama Sarah. Dengar baik-baik apa yang kukatakan. Sari adalah Sarah. Kalan? 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 Kalan mau kemana? Ah! Kalan! Kalan! Sekarang aku bersama Sarah. Dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Sari adalah Sarah. Karena satu kecelakaan menyebabkan Sarah harus kehilangan ingatannya. Karena perasaan cintaku yang terlalu dalam padanya, aku menggunakan kesempatan ini untuk bisa memilikinya. Tapi semua ini sia-sia saja. Sekeras apapun aku berusaha, Sarah tidak akan mungkin pernah bisa mencintaiku. Karena dalam hatinya, Sarah hanya mencintaimu. Alam, kau harus bisa membuat Sarah bahagia. Karena hanya kau yang bisa memberinya kebahagiaan. Berjanjilah, selamanya kau akan melindungi Sarah. Ada di sini, justru itu menguntungkan kita. Kenapa? Karena kita bisa mengawasi setiap gerak-gerik dia. Mama mau ngapain? Kamu tenang aja deh. Ikuti semua perintah Mama. Ayo.
Selamat datang di rumah kamu, Sarah. Masuklah. Sarah. Papa. Perasaanku benar. Terima kasih Tuhan, kau sudah mengembalikan putri kami. Udah. Sarah, Tante minta maaf ya. Karena waktu itu Tante sudah menampar kamu. Tante tidak menyangka kalau kamu adalah Sarah. Gak apa-apa Tante. Kalian juga gitu. Gak percaya kalau aku ini Sarah. Itu kamu yang salah. Kamu sendiri yang bersikeras membantah kalau diri kamu itu bukan Sarah. Sarah, anakku. Sarah, kamu kemana aja sayang? Sarah, anakku. Biar aku aja yang pergi. Eva, kamu mau kemana? Hah? Kan Sarah kan pulang. Terus, kamu gak senang dia ada di sini? Aku senang kok Kak Sarah bisa pulang ke rumah lagi. Tapi aku gak mungkin tinggal di sini terus-menerus. Kalau aku tetap tinggal di sini, berarti akan terjadi cinta segitiga di antara kami. Memangnya aku ini apa, Ma? Aku gak mau dianggap sebagai ban serep pengganti Kak Sarah. Eva, Eva tenang ya sayang. Pria yang kumpul kebo bersama Kak Sarah tadi nelpon aku. Dan dia nyuruh aku untuk ngelepasin Kak Alan sama Kak Sarah. Kalau aku gak mau ngelepasin Kak Alan, dia juga gak akan ngelepasin aku. Aku takut Ma sama pria itu. Apa benar Sarah kamu kumpul kebo sampai 5 tahun sama laki-laki itu? Cukup! Ini semua belum cukup, Kak. Aku akan menceritakan semuanya. Mungkin sekarang Kak Sarah telah menemukan semua kebahagiaan Kak Sarah. Ya Allah. Tapi sedangkan aku, aku telah kehilangan semua kebahagiaan aku. Dan aku gak mau hidup aku begini terus. Aku gak mau hidup aku menderita. Sarah, kamu kan sudah tahu kalau Alan dan Eva akan segera menikah. Jadi Tante mohon saya. Iya Tante, aku ngerti. Lebih baik aku yang pergi. Sarah. Sarah, kamu tidak boleh pergi lagi dari rumah ini, nak. Ya. Saya akan tetap menikah. Saya tetap menikah sesuai dengan rencana. Ini ada yang melakukan untuk Sarah. Iya. Setelah 5 tahun berselang, dia baru kembali ke rumah ini. Jadi saya hanya bisa menyarankan, biarkan dia istirahat dengan tenang. Saya permisi. Alan? Papa pikir kamu pasti tidak leluasa kalau berbagi kamar dengan Eva. Untuk sementara waktu kamu di sini saja ya. Iya. Pak, nanti kamarnya Sarah, Mama yang rapiin. Sekarang Papa temani Mbak Mita aja di bawah. Iya. Sarah, Papa bahagia sekali kamu kembali ke rumah ini. Aku juga kok, Pak.
Pagi, Sarah. Pagi. Bagaimana, kamu bisa tidur nyenyak tadi malam? Iya. Kak Alan, gimana kalau hari ini Kak Alan nemenin aku untuk mempersiapkan pernikahan kita? Oh, bisa. Bisa. Gimana kalau misalnya Kak Sarah ikut sama kita aja? Mau nggak? Udahlah, kalian aja pergi berdua. Loh, kok gitu sih? Berarti Kak Sarah belum ikhlas dong lepasin Kak Alan? Ngapain juga sih aku nggak ikhlas ngelepasin Kak Alan? Ya udah, kalau begitu bagus kan? Berarti Kak Sarah nggak punya alasan apapun untuk nolak ajakan aku. Oke? Okay? Ya? Sudahlah, sayang. Kamu gak usah maksa kakak kamu untuk ikut. Mungkin kakak kamu capek? Enggak. Enggak, Ma. Aku ikut aja. Tunggu ya. Kalan, bajunya gimana? Bagus gak? Bagus. Semua baju selalu Kalan bilang bagus. Kalau menurut Kak Sarah? Bagus. Kamu cantik pakai baju itu. Benarkah? Cantik. Tapi menurut aku bajunya terlalu rame. Jadi kelihatan norak. Kamu harus mencoba gaun pengantin ini. Buat apa aku coba gaun pengantin ini? Bukan aku yang mau jadi pengantin, tapi Eva. Sarah, aku benci melihat kamu seperti ini. Sampai kapan kamu akan terus membohongi diri kamu sendiri? Aku tahu hati kamu pasti sedih ketika melihat Eva mencoba gaun pengantin itu. Tahu apa kakak soal perasaan aku? Lagian, aku gak punya perasaan sedih. Sarah, apa? Kamu pembohong. Kamu pembohong. Udahlah kak, jangan kayak gini terus. Ini semua malah bikin aku tambah menderita. Kakak yang pertama ngomong kalau kakak mau nikahin Eva. Jadi kakak harus bertanggung jawab atas semua ucapan kakak. Aku tidak pernah mengatakan kalau aku akan menikahi Eva. Sekalipun aku akan menikah, aku akan menikahi gadis yang paling aku cintai. Aku gak peduli kakak mau nikah sama siapa. Itu bukan urusanku. Sarah, sekarang katakan kalau kamu mencintai aku. Dan kamu juga ingin memiliki aku. Aku gak cinta sama kamu. Aku juga gak bernafsu buat memiliki kamu. Kamu bohong, Sarah. Kamu pembohong. Biarin aku pulang. Kak Doni bilang kalau aku pulang, aku pasti nemuin semua kebahagiaan aku. Apa ini kebahagiaan aku? Kak Doni, kenapa Kak Doni ninggalin aku? Harusnya aku ikut sama kamu. Biar aku gak ngerasain kesedihan ini. Kak Doni. Kenapa, Don? Lesu amat lu. Enggak kenapa-kenapa gue. Don, kalau lu capek, lu istirahat aja. Enggak usah. Gua kan harus rajin bekerja, cari duit. Buat beli kado pernikahan. Buat siapa, Don? Jangan-jangan buat cewek selingkuhan lu ya? Enggak, ini buat adik gua.
Sarah. 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 Kak Doni di mana sih? Kok telepon aku nggak diangkat? Ikut saya. Kak, lepas. Kak. Lepas, Kak. Kakak mau bawa aku kemana sih? Lepas. Udah, pokoknya kamu ikut saya. Tunggu, kejar cepat. Ya, Ma. Kak, lepasin. Selamat pagi, Pak. Pagi. Tolong berikan saya cincin yang terbaik, ya. Baik, Pak. Kakak ngapain bawa aku ke sini? Ini, Pak. Terima kasih. Enggak, lepaskan. Aku enggak mau pakai cincin itu. Lagian, kakak kayak gini, itu malah bikin nambah penderitaan aku. Ngapain lu di sini? Yang mau nikah itu gue, bukannya lo. Terus? Ya lo ngapain lagi di toko emas? Lo pengen berharap kalau lo bisa gantiin gue di pernikahan nanti. Gak usah mimpi deh. Kak Doni, gimana keadaan kakak? Kok kakak kurusan sih? Kakak udah makan? Kak Doni, aku nanya sama kakak, kok gak dijawab? Apa kamu bahagia? Kak, aku nanya kakak udah makan apa belum? Aku udah makan, puas. Eh, Kak! Selamat ya. Aku dengar kamu mau menikah. Kak Doni, aku gak nikah, Kak. Aku gak bakal nikah. Enggak, Sarah. Enggak. Kamu harus menikah. Aku akan merasa bahagia sekali kalau kamu bisa menikah sama Al. Sampai Kak Sarah merusak acara pertunangan aku. Kamu gak usah khawatir. Mama tidak akan membiarkannya. Tapi kita harus bertindak dong, Ma. Bertindak. Masa kita melarang Kak Sarah untuk gak hadir di pertunangan aku? Gak mungkin, gak bisa itu. Aduh, Eva. Eva, Eva, Eva. Justru Sarah harus hadir pada acara kamu. Karena kartu matinya ada di tangan kita. Pikir dong, sayang. Pikir, sayang. Kartu mati? Maksud Mama? Ma! Eh, yang kacang-kacang. Loh, 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 loh. Hati-hati ya. Hei, hei. Ini alat-alat band siapa ini? Kok taruh di sini?
Lo tenang aja, gue cuma nitip sebentar. Besok juga gue ambil. Oh. Tenang aja. Ini buat lo, sebagai tanda terima kasih gue. Ini buat gue? Yoi. Waduh, lumayan. Rezeki nomplok. Lo tahu aja gue kagak punya duit sekarang. Tenang aja. Ya udah masukin cepat. Ya, masukin. Halo, kantor polisi. Pak, apa nggak ada jalan lain, Pak? Mau kemana lagi, Mas? Mas kan lihat sendiri, jalan di mana-mana macet. Aduh. Baiklah, kepada pasangan yang berbahagia ini, mereka akan saling menyematkan cincin sebagai tanda ikatan suci di antara mereka. Udah kalau begitu saya berhenti di sini aja, Pak. Ya. Nalan. Nalan, ayo. Pakaiin cincinnya. Pakaiin cincinnya, Nalan. Ayo. Doni, Anda kami tangkap. Ada apa ini, Pak? Atas tuduhan pencurian alat-alat musik di restoran Mahakam. Ini salah paham, Pak. Saya tidak pernah mencuri, Pak. Ini salah paham. Nanti saja jelaskan di kantor polisi. Ayo. Alan. Cara. Cincin ini akan saya pakaikan kepada gadis yang paling saya cintai. Pak, Doni, Doni berhenti, Sarah, Doni, Sarah, ayo, Sarah, lepaskan, ayo, Sarah, lepaskan, Sarah. Sarah! Kak Doni! Masuk! Sarah! Kak Doni! Kak Doni! Kak Doni! Sarah! Kak Doni! Sarah! Kak Doni! Maaf atas kejadian yang kurang mengenakan ini. Sebaiknya kita lanjutkan lagi acara pertukaran cincin antara Alan dengan Eva. Ayo Alan, ayo. Eva, ayo. Ayo. Cincinnya mana? Saya benar-benar nggak tahu, Pak, bagaimana alat-alat musik itu sampai ke rumah saya. Memangnya semua alat-alat musik itu bisa jalan sendiri ke rumah kamu? Sudahlah, jangan bohong lagi. Kami sudah menangkap salah satu komplotanmu. Aduh, saya nggak ngerti komplotan apa. Saya nggak punya komplotan, Pak.
Siapa kamu? Maaf Pak, saya adiknya. Apa yang terjadi? Kenapa dia ditangkap? Bohong Pak, bohong. Saya tidak kenal dia Pak. Dia bukan adik saya. Suruh dia pergi Pak. Suruh dia pergi. Ih, kakak kenapa sih? Ini aku Shera. Pak, saya tidak kenal dia Pak. Tolong suruh dia pergi Pak. Pak. Dia bukan adik saya. Kakak. Paman. 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 Kenapa Kak Doni gak mau kenalin aku? Aku ini Shera, Paman. Aku Shera. Pak, 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 suruh dia pergi, Pak. Tolong, Pak, bawa dia pergi, Pak. Brigadir, bawa dia. Siap, Den. Ayo ikut. Pak. Tunggu. Pak. Tunggu, Pak. Mau dibawa kemana dia, Pak? Pak, Pak. Tolong, sudah. Bawa dia pergi, Pak. Ya. Pak. Suruh dia pergi, Pak. Kak. Pak, mau dibawa kemana dia, Pak? Ayo, ibu-ibu, silahkan ambil lagi kuenya. Ayo. Maaf, Nyonya. Pencuri alat musik di restoran makan sudah tertangkap. Kasih tahu Alan. Baik, Nyonya. Maaf, Tuan. Pencuri yang sudah tertangkap. Apa Bapak yakin? Iya. Ya, sudah. Kalan. 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 Masa kalian mau ninggalin aku di pertunangan kita? Maafkan saya, Eva. Saya harus berangkat. Maaf. Apa yang harus aku lakukan, Ma? Apa? Semua cara sudah aku lakukan untuk mendapatkan cinta Alan. Tapi semuanya sia-sia, gak ada gunanya. Aduh, Eva, dasar bodoh. Yang terpenting sekarang adalah bukannya cinta Alan. Yang penting ini. Hah? Ini. Kamu tahu apa artinya ini? Aduh, Eva. Cincin ini artinya Alan sudah resmi melamar kamu. Dan sebentar lagi, kamu akan menjadi Nyonya Alan Wijaya. Kamu tahu apa artinya itu? Eva, Eva. Artinya, kamu akan menjadi pemilik 18 restoran, 5 resort, 10 mall. Dari semuanya itu separuhnya menjadi milik kamu, sayang. Apalagi yang kamu pusingin, ha? Iya. Yang Mama bilang itu benar. Benar itu, Ma. Sarah atau siapapun juga gak akan bisa ngambil kebahagiaan dari aku. Anak pintar, udah ngerti sekarang? Ya udah, sekarang cepat keluar. Papa sama Tante Mita udah nunggu kamu. Hapus air matamu. Cepat! Pak Pinggal, tunggu dulu, Pak. Segera hubungi pengacara kita. Suruh dia untuk menyelesaikan semuanya. Baik, Tuan. Halo, Sarah. Aku nggak tahu apa aku pantas ngucapin selamat. Tapi jauh di dalam lubuk hati aku selalu berdoa biar kakak bahagia. Kebahagiaanku. Kamu tahu pasti kalau kebahagiaanku ini ada bersamamu. Tapi kenapa kamu justru pergi dan lari meninggalkanku? Maafin aku, Kak. Aku harus menolong temanku. Apa teman kamu itu begitu penting? Sampai-sampai kamu pergi meninggalkan aku. Kamu ada di mana sekarang? Aku ingin bertemu denganmu. Jangan, Kak. Kakak gak boleh pergi. Ini tuh hari penting buat kamu. Sekali lagi, selamat ya. Kalian boleh keluar.
Bapak serius, kami boleh keluar? Ya, kalian bebas. Ya, ya, bangun. Ah, jangan ganggu ayah. Eh, bangun ya. Ya. Ada apaan sih? Waktunya bangun. Makan. Bukan, kita keluar, kita bebas. Hah? Kita bebas? Iya. Yang bener loh. Iya. Bener, Pak? Hah? Iya. Gue bebas. Gue bebas. Bebas. Cintakan. Bener, Pak? Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, Ren. Ya. Oh iya, ya. Kita langsung pulang aja. Bukannya itu Sarah? Hmm? Sarah? Kenapa itu ya? Coba kamu lihat. Kak Doni? Kak Doni, tunggu, Kak! Kak! Kamu tuh kenapa sih, Sar? Kamu selalu mengganggu aku. Aku tuh udah benar-benar gak tahan sama kamu. Mendingan kamu pergi deh. Pergi dari sini. Pergi! Kamu yang selalu ganggu aku. Di saat Kak Alan mau melamar aku, kamu datang. Coba kalau gak ada kamu, semuanya lancar. Ini semua karena salah kamu. Salah kamu, salah kamu, salah kamu. Sarah, mulai detik ini, aku gak akan pernah gangguin kamu lagi. Jadi kalaupun kita bertemu di tengah jalan, anggap aja kamu gak pernah kenal yang namanya Doni. Doni itu sudah mati. Dia sudah pergi untuk selamanya. Sana kamu cepat pergi! Pergi! Pergi cepat! Aku juga gak mau ngeliat kamu lagi! Ayo ya! Pergi! Ayo! Pergi sana, pergi! Ayo ya! Awas kalau kalian sampai muncul lagi! Kita pergi ya! Tunggu! Ayo ya! Aku kan sudah pernah mengatakan kalau kamu akan terlihat cantik dengan gaun ini. Tidak. Kamu gak bisa melakukan ini sama aku. Kamu sudah melamar Eva. Sarah, sekarang aku sudah memutuskan untuk menjadi seorang teman. Karena cinta seorang teman akan lebih abadi dibandingkan cinta seorang kekasih. Kamu mau kan menjadi teman terbaik aku? Jika teman, itu berarti kamu mau kan menerima kado aku ini? Ini adalah cincin persahabatan. Jika teman, di saat aku rindu, aku bisa kapan saja bertemu dengan kamu. Jika teman, di saat aku sedang letih, aku bisa bersandar di pundak kamu. Dan jika teman, di saat aku dalam kesulitan, kamu akan segera datang untuk menolong aku. Benar kan? Iya. Yeah. Sama gua katanya lu mau ngebahagiain Sarah, tapi mana? Mana? Yang ada dia malah menderita. Hei bangsat. Bangun lo, bangun, bangun, bangun. Justru lu yang membuat Sarah menderita. Jika dari dulu lu ngebahagiain Sarah, masalahnya tidak akan pernah seperti ini. Pukul gue, kalau lo perlu bunuh gue. Kalau itu bisa membuat Sarah bahagia sama lo, bunuh gue, bunuh. Hey, lu itu siapa sebenarnya? Gue terlalu rendah untuk memperkenalkan siapa diri gue yang sebenarnya. Dan lu gak perlu tahu itu. Tapi yang jelas, Sarah, kebahagiaan Sarah, itu cuma lo doang yang bisa ngebahagiain dia. Mengapa aku kenal dia? Mengapakah kita berjumpa? Mengapa aku jatuh cinta? Mengapa diriku begini? Kini aku jadi merana.
akhirnya diriku tersiksa. Apakah salah aku jatuh cinta kepada orang yang aku sayangi, sedangkan cintaku tulus dan murni dari dalam lubuk hatiku ini. Tiada tersirat, tiada berhasrat, aku gagal dalam bercinta. Mengapa aku kena dia? Mengapakah kita berjumpa? Mengapa aku jatuh cinta? Mengapa diriku begini? Kini aku jadi merana, akhirnya diriku tersiksa. Apakah salah aku jatuh cinta kepada orang yang aku sayangi, sedangkan cintaku tulus dan murni dari dalam lubuk hatiku ini. Tiada tersirat, tiada berhasrat, aku gagal dalam bercinta. Mengapa aku kenal dia? Mengapakah kita berjumpa? Mengapa aku jatuh cinta? Mengapa diriku begini? Kini aku jadi merana, akhirnya diriku tersiksa. Mengapa aku kenal dia? Mengapakah kita berjumpa? Mengapa aku jatuh cinta? Mana saja kamu? Hah? Setidaknya kamu bisa telepon papa kalau kamu tidak mau pulang. Udah dong, Pak. Jangan marahin Sarah terus. Barangkali dia ada keperluan penting, dia nggak bisa pulang. Kak Sarah pasti habis nemuin Kak Alan, kan? Apa yang kalian bicarakan? Hah? Kenapa sih Kak Sarah tega banget sama aku? Apa kakak tahu berapa lama aku nunggu hari pertunangan aku sama Alan? 5 tahun, Kak. Selama 5 tahun aku menunggu hari bahagia aku. Ya cuma terjadi sekali dalam hidup aku. Tapi apa? Apa yang Kak Sarah lakuin? Kak Sarah telah menghancurkan semuanya. Mana cincinnya? Mana cincinnya? Gak ada. Mana cincinnya? Gak ada. Lepas. Hei, Sarah. Sarah, kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa sih kamu kasar banget sama adik kamu? Kenapa? Aku mohon, Kak. Aku mohon. Biarkan Kak Alan untuk aku. Tolong kasih dia sama aku, Kak. Eva. Kamu gak boleh gitu sama kakak kamu. Kalau tahu gini, mamanya saja dan kamu sama Alan. Jadi kalian berdua gak berantem. Alah, udahlah, hapus air mata buaya kamu. Hei, Sarah. Kamu keterlaluan, itu mama kamu. Sudah sepantasnya kamu menghormati mama kamu. Tahu kamu, dia itu sangat menyayangi kamu dan tidak pernah membedakan antara kamu dengan Eva. Apa benar, Pak? Iya. Gimana sama Kak Doni? Apa dia pernah mikirin nasib Kak Doni?
Hei, kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak menemukan dia. Papa itu sama saja sama dia. Papa nggak pernah benar-benar cari Kak Doni. Pa, aku bakalan nemuin Kak Doni. Aku pasti bakalan bawa Kak Doni kembali ke sini. Tuan muda kelihatannya pucat sekali. Apa tuan muda sakit? Kalau sakit, sebaiknya tuan muda segera pergi ke dokter agar tuan muda bisa segera diobati. Dokter mana yang bisa menyembuhkan luka di hati saya ini, Pak Winkel? Kalaupun memang ada, saya rela membayarnya berapa saja. Yang penting dia bisa mengobati luka di hati saya ini, Pak. Tolong katakan, Pak Winkel. Tolong katakan kepada saya bagaimana caranya menyembuhkan sakit di hati saya ini, Pak. Saya benar-benar menderita, Pak. Saya sangat menderita. Ada obat mujarab yang bisa mengobati tuan muda. Pak, kita berhenti sebelah sana, Pak. Pak Pinggel, apa-apaan ini? Tuan muda lihat ke arah sana. Saya? Sarah, ngapain kamu di sini? Kak Alan. Kamu kan sudah berjanji untuk menjadi teman terbaik aku. Sekarang aku lagi sedih, Sarah. Aku ingin kamu bisa menghibur aku. Selama 5 tahun, aku selalu berharap ada mukjizat yang datang agar kamu dapat hidup kembali. Sekarang setelah semuanya terkabul, aku hanya bisa memandangi kamu sebagai seorang teman. Aku gak bisa menerima kenyataan ini, Sarah. Aku gak bisa jadi temanmu. Aku harus pergi. Sarah, tunggu. Kamu gak boleh pergi dari aku, Sarah. Sarah. Kalan. 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 Kamu kenapa, Kalan? Kak, bangun, Kak. Kalan. Kalan, bangun. Kak. Selamat malam, Nona Sarah. Malam. Kayaknya keadaan Kak Alan sudah mendingan. Jadi gak ada alasan buat saya masih tinggal di sini. Permisi. Saya benar-benar sedih melihat keadaan Nona Sarah dan Tuan Muda. Kalian berdua saling mencintai. Tapi kenapa kalian harus saling membohongi diri sendiri?
apa kamu mencari aku? Aku cuma mau ngasih tahu, Ma. Kalau Sarah nggak sendiri. Kalau sampai ada yang ngejatuhin dia, dia harus berhadapan sama aku. Kamu mengancam aku ya? Hah? Mau jadi anak durhaka? Sebaiknya, kamu urus diri kamu sendiri. Atau dengan mudah aku bisa menghancurkan kamu. Kalau aku hancur, Mama juga akan hancur. Dan kita akan hancur bersama, Ma. Laksanakan tugas sekarang juga. Iya, sekarang! Ayo! Eva, kok kamu belum siap-siap berangkat ke kantor sih? Aku ini lagi ketakutan, Ma. Aku takut. Kalau Sarah nanti akan membuktikan semua omongannya kalau dia akan bawa Kadoni kembali ke rumah ini. Gak usah khawatir, sayang. Kakakmu itu tidak akan lagi bisa kembali ke rumah ini. Mama selalu aja ngomong kayak gitu. Tapi mana buktinya? Mana, Ma? Kadoni selalu bisa lolos dari perangkap Mama. Doni itu selalu lolos karena ditolong sama Alan. Dan Alan saat ini tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Dia tidak lagi bisa menolong Doni. Apa Mama yakin? Ya yakinlah sayang. Ya udah deh, sekarang kamu cepat mandi, berangkat ke kantor. Buktikan pada Alan kalau kamu adalah wanita yang tepat yang dia pilih. Ayo cepat sana, mandi. Ayo, ayo mandi. Bagaimana, Pak? Saya sudah berhasil menemukan keberadaan Dani. Tapi kali ini keadaannya benar-benar tidak menguntungkan. Ya udah. Polisi, Bos. Lari, Bos. Diam di tempat. Ayo, lari. Hei, jangan lari. Hei, berhenti. Berhenti atau kami tembak. Saya ingin Pak Pinkel selalu menolong Dani jika dia berada dalam kesulitan. Baik, Tuan Muda. Tapi ingat, saya tidak ingin Dani sampai tahu kalau saya terlibat dalam masalah ini. Jalan, ya, Tuan. Pak Pinkel? Tuan Muda sudah menunggu Nona. Silahkan masuk, Nona. Ngapain di sini? Kalan kan harusnya istirahat. Emangnya Kalan udah baik kan? Aku senang kamu masih mau memperhatikan aku. Kalan, kenapa ngeliatku kayak gitu? Aku hanya ingin tahu kamu lagi memikirkan siapa. Lagi berpikir tentang aku? Atau Dani? Aku pengen banget mikirin kamu. Tapi aku takut. Aku takut tambah menderita. Oke. Mulai saat ini aku tidak akan memaksa kamu lagi berpikir tentang aku, Sarah. Kak. Lupakan aku, Sarah. Dan aku juga akan berusaha untuk melupakan kamu. Mulai saat ini kita akan benar-benar menjadi teman yang baik. Karena aku tidak tahan melihat kamu terus-menerus menderita karena aku. Kalau begitu, bolehkan aku memeluk teman terbaik aku? Kak,
Ada seseorang yang sedang menunggu kamu di sana. Dia sangat membutuhkan kehadiran kamu. Siapa? Nanti kamu juga akan tahu. Besok pagi Pak Pinkel akan menjemput kamu. Dan tolong sampaikan surat ini pada orang itu. Ya? Jaga diri kamu baik-baik. Sakitnya beginikah pedihnya kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Beginikah sakitnya, begini pedihnya kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali. Ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati. Ingin dicinta dan mencintai, tapi kadang ada ragu di hati. Beginikah sakitnya, begini kau pedihnya kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati. Ingin dicinta dan mencintai, tapi kadang ada ragu di hati. Biarlah aku jalani semua derita ini. Mungkin suratan takdirku yang harus aku lalui dalam kehidupan ini. Ya Allah ilahi Rabbi. Silakan. Maaf, Nona. Pak Pinkel, ini rumah siapa? Kenapa aku dibawa ke sini? Jaga diri Nona baik-baik. Selamat siang.
Doni? Kak Doni? Kak Doni, tunggu Kak Doni. Kak Doni, jangan tinggalin aku lagi. Aku gak punya siapa-siapa selain Kak Doni. Kenapa kamu di sini, Sarah? Seharusnya kamu bersama Alan. Enggak, Kak. Kami udah janji kalau kami cuma temenan aja. Lalu kamu mau sebut hubungan kita ini apa? Hah? Kamu mau melupakan kalau aku ini saudaramu? Aku ini kakakmu, Sarah. Pengobat rinduku yang tiada tertahan. Datanglah kasih walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam khayalan oh semata. Dalam hatiku hanyalah kamu, mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Semoga mimpi menjadi nyata, semoga cinta jadi nyata.